Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Di sini kembali lagi dengan situasi perkebunan. Video kali ini saya akan memberikan informasi terkait tanaman lada sebagai tumpang sari di perkebunan kopi ya. bahwasannya untuk daerah saya daerah Tanjung Raja, di sini sahabat tani bisa Dilihat ya, nah, inilah situasi keadaan tanaman lada. Ya, keadaannya sangat amat menyedihkan. nih sahabat tani, nah, nah di sini sahabat tani, saya akan sedikit berbagi ya, informasi. Uh, terkait tanaman lada jadi buat uh, sahabat pemirsa yang memiliki tanaman lada baik pun sebagai tumpang sari atau khusus ya uh, di sini kita akan uh, coba sharing uh, dan saya mohon buat uh, pemirsa khususnya yang menonton bisa kita saling uh, sharing karena saya pun uh, bukan uh, berarti sudah senior ya Nah, ini untuk yang pertama saya informasikan. Selama saya merawat kebun, ya, baru kali ini saya merasakan, lah, ya, merasakan uh, situasi, ya, kondisi tanaman lada saya seperti ini, sahabat tani. Baru tahun ini, baru juga kali ini, ya. Nah, nah jadi, sahabat tani. Nah, ini adalah efek yang pertama yang saya ketahui ya dampak dari cuaca panas yang sangat ekstrim di daerah saya sangat-sangat ya. uh, luar biasa. Nah, di sini sahabat tani uh, ada yang mengatakan ini akibat semprotan dari atas konon ada yang mengatakan demikian ya hoak hoaknya karena di daerah saya e, banyak yang mengalami hal ini ya hmm. dan saya pun tidak tahu pasti apakah benar apakah tidak yang jelas yang saya ketahui untuk yang e, saya amati memang cuaca panas ekstrim sekali di daerah saya dan kesalahannya ya, yang saya e, lakukan terutama terkait saya dalam e, merawat ya kesalahan yang amat patah lah yang saya e, rasakan itu adalah e, naungan ya terkait bagian atas ya memang ini full bersih Ya, saya lakukan pemangkasan bersih di waktu eh, buah kopi fase mulai menua. Nah, kurang lebih eh, satu atau dua bulan yang lalu saya lakukan pembersihan bagian atas total ya sehingganya eh, lantang ya terang ketika panas cuaca panas ekstrim ya inilah kondisinya memang untuk tahun ini di daerah saya luar biasa panasnya dan uh, untuk lokasinya pun banyak bebatuan sahabatan ya nah ini, itu bisa dilihat batu-batu uh, ya nah, ini kondisinya amat sangat menyedihkan buat uh, saya pribadi uh, tentunya di daerah saya memang banyak yang merasakan hal ini Nah, ini sahabat tani. Video yang saya berikan ini khususnya untuk kita sebagai petani kopi yang bisa dipetik. Yang pertama, berdasarkan pengalaman saya, kita harus tetap hati-hati, siaga ya. Terkait uh, cuaca daerah kita masing-masing. Jika memang uh, naungan itu perlu, berdasarkan memang yang saya ketahui itu di waktu penghujung musim ya itu biasanya ada panas. Nah disinilah kesalahan saya ya mengabaikan itu dan inilah efek yang saya alami. Nah, jadi memang di daerah saya itu butuh naungan ya pembayang ya. Ini kesalahan saya yang sangat fatal. Memang biasanya tidak pernah saya lakukan pembersihan total, ya. Bagian atas masih tetap ada yang saya tinggalkan, ya, sebagai naungan pembayang. Karena pengalaman saya, memang biasanya di ujung musim itu ada panas, akan tetapi saya abaikan. Inilah hasilnya. Oke, sahabat tani buat tak pemirsa yang khususnya menonton video saya mohon uh, untuk bisa setidaknya mendukung lah ya mendukung yang baru menemukan channel saya saya sebagai petani kecil sahabat uh, sebagai konten kreator juga saya tetap uh, sangat sangat masih banyak belajar baik dalam segi uh, Pembuatan video, apalagi dari segi saya berbicara, ya, saya bukan uh, lulusan sekolah yang tinggi. Sudah pasti, dalam berbicara saya sangat-sangat mungkin uh, sulit ya untuk bisa dipahami, akan tetapi itulah saya selalu berusaha belajar. Ya, intinya itu tadi, walaupun saya petani kecil, setidaknya saya ingin tahu seperti apa ya menjadi konten kreator itu ternyata luar biasa sahabat tani apalagi untuk saya ngupload itu luar biasa sahabat tani membutuhkan perjalanan setengah jam dari rumah saya harus keluar ya cari uh, sinyal yang kuat sudah itu juga uh, terkait dalam alat handphone yang saya miliki juga tidak begitu bagus sehingganya saya mohon maaf jika hasil gambarnya tidak begitu Pak jernih ya. Oke, sahabat tani mungkin hanya ini videonya. saran dari saya tetap kita harus menelitilah situasi iklim kita masing-masing ya untuk melakukan suatu cara perawatan ya jika memang kita tahu tidak baik kedepannya maka jangan sekali-kali kita lakukan oke sahabat tani terima kasih yang sudah nyimak mohon maaf jika kurang berkenan video-video saya saya akhiri salam satu tani tetap semangat jangan lupa dukungannya selamat siang selamat beraktivitas sukses selalu buat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh